Ranna iblis arba'a rannat, disebutkan dalam riwayat iblis itu pernah menangis 4 kali. Hina lu'ina, iblis menangis ketika dilaknat. Wa hina uhbida, iblis menangis ketika dilemparkan atau dikeluarkan dari surga. Dan yang ketiga, hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iblis nangis sejadi-jadinya. Jadi apabila bulan Maulid ada yang nangis, tidak senang dengan memperingati Maulid, masuk komplotan siapa? Iblis. Nyaring. Buhannya nyambat pae lain ulun. Inilah bulan di mana kegembiraan itu harus diwujudkan. Mengulang kegembiraan yang dulu pernah terjadi ketika Nabi dilahirkan. Kita hanya mengulang, mengikuti cara makhluk-makhluk dulu ketika menyambut lahirnya Nabi Muhammad. Masa iya sih disalahkan? Hei, jamaah. Siapa yang pertama kali memperingati maulidnya Nabi? Siapa? Hei, siapa? Siapa? Abu Bakar dia. Siapa lagi? Siapa? Yang pertama kali memperingati maulid Nabi, ya Nabi sendiri. Kapan? Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, kenapa engkau puasa hari Senin? Dijawab oleh Nabi, dzaka yaumun wulidtu fih. Aku puasa di hari Senin karena memperingati hari lahirku di hari itu. Jadi yang pertama kali memperingati hari lahir Nabi Muhammad siapa? Iya, Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memperingati hari lahir beliau bukan setahun sekali, setiap minggu sekali. Dengan puasa beliau memperingati hari lahirnya. Kalau Nabi sendiri beliau mensyukuri atas lahirnya beliau, apalagi kita sebagai umatnya wajib mensyukuri atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad.